bahaya kenapa? Karena kan ini kan JPO kan tempat penyeberangan, terus juga sering digunain sama mahasiswa-mahasiswa yang ngekos di seberang kampus. Jadi ya kalau misalnya rusak begitu harus diganti dong, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Ya. Ngelihat nggak sempat pas bolong itu? Ngelihat. Soalnya kan takut juga bisa merambat kan, kalau lama ditambalnya. Cuman kan langsung ditambal, jadi aman. Oke. Okay.